gedung kesenian Rumentang Siang, The Green Krosambi ada Greco. Tah, parkiran seetik, tah, seetik. Tuh, eh si Kasep, nyumput langsung ke handap, sini ke kamera. Oh, dating mang oleh. Tah, sekue udah ding, mang tolong mau mang, kameraman. Tah, sekue udah ding mang oleh. Nusa Sari, tah. Geset ke dia, set. Nusa Sari pas oleh. Langsung ke dia, set. Ayah paduan kami, Pak Gubernur. Yang Pak Oleh, ya Irfan Hakim, ya Pak Oleh Naya, dia ayasan nunggu terus lagi. Tapi ngayon nunggelo ta hijita, hijita baju biru nunggelo ta, yang baju baru nunggelo ta, yang Mang Oleh nunggelo ta ya, ya ta, ay Ubed sa kang Ubed tu nya, set, sekarang cakwe, ready anak-anak, ta, udah ding sudah ready set. Tah, ke urang wawancara nu boga na ting saha nu boga jagung badag juga Bima euy awakna teh. Nya. Tah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari sareng Mang Ade Lonok di Bandung. Sareng Ade Lonok asli 2. Karena Ade Lonok asli 1 dijual ku aing akuna. Tah, sayeuna urang wawancara nu boga kudapan asli Indonesia nya. Lamun di Jakarta kue bantal, sarua di Jogja ge kue bantal. Tapi di Bandung beda deui, odading jeung cakwe. Cakwe mah bisa dimakan, bisa jeung bubur, bisa jeung naon cakwe mah. Tapi jeung cakwe unggun oge da meunah nya. Nu rek dibahas kumaha Ade? Hey, halo guys. Cing atuh aing keur ngeblok loba nanya lah lieur ka aingna. Tah, nya. Yang akan dibahas kita ada sekarang ini adalah odading. Oke guys, saksikan Mang Ade akan ngabahas odading di channel YouTube Nyar Ade Lonok Asli 2, tentunya hanya di Ade Lonok Asli 2. Kita berkreasi lagi. Hidup jangan pantang menyerah. Hidup itu penuh dengan naonnya hidup itu. Beberewekan cenah anu ngomong. Ini cara pembuatan sekarang lagi bikin cakwe. Goreng ini mah. Tuh. Ayo bikin cakwe-nya. Bikin cakwe. Ini bahan dasarnya itu dari tepung terigu ya, Bah? Ini bahan dasar dari tepung terigu. Tepung terigu terus? Sama garam, ya bumbu, sama se... puratinya lah, secukupnya. Ya, secukupnya. Kalau mulai adonan dari pukul berapa mulai bikin adonan? Bikin adonan jam 2. Sama papa sendiri atau dibantu sama yang lain? Sama papa sendiri. Nah, kalau soal adonan itu sendiri, jangan ya. Sama orang lain, karena kalau sama orang lain beda rasa. Ya. Makanya udah di mengoleh dari dulu itu tetap rasanya enaknya nggak ketulungan. Tulung, ngena goblok. Tulung. Nah, udah di mengoleh. Dok sendiri mengoleh. Nah, boleh. Dari tahun berapa Anda memulai berdagang atau bisa mulai dagang, kepikiran dagang cakwe dan odading? 87. Jadi mulai tahun 87 ya, kira-kira 150 tahun yang lalu lah ya. Itu gue seorang anda liur aing teh. 34. Tak kan jadi ini kehead bagi pasangan. Ya. Eh, apa yang membuat odading dan cakwe Bang Oleh berbeda dari yang lainnya? Olahannya beda. Beda sama Mang Ade sama Mang Oleh. Beda-beda ya. Mang Oleh beda tangannya. Ya, kalau Mang Ade? Mang Ade tangannya kecil. Mang Oleh mah tangannya badag. Sekali dengeun jeblugnya. Jiga Bima cek aing oge nya. Duh, badag ge awakna tah. Badag abar badag anak-anakna bagara-gara de. Jaragung badag da, bibitna ge bibit unggul. Nya, ya kayak orang tanya dia memang oleh. Oke, orang tanya nuker ngagoreng si Abah. Assalamualaikum. Tetap di Ade Lonok Asli 2 karena Ade Lonok Asli 1 dijual ku aing dihilikeun kana mobil. Nya, jeung da teu geblek duit. Ayeuna urang wawancara nu ngagoreng. Nya, kemarin kan rada kasep budak mora, jagung gede ayeuna aki-aki. Tingka mana jeung Assalamualaikum, Bah. Sehat? Waalaikumsalam. Sareng saha sarira teh nami teh? Panyanyang. Panyanyang. Tah, panyanyang teh wayah kieu mah mantuan Bapak Oleh. Nya. Siang mah markiran nya.
Di tahun sabaraha di kosami urang teh? Oh, di tahun 82. Tahun 82. Gunung Galenggung meletus. Atau abah-abah mah aya di Tasik meureun. Di Garut. Di Garut. Di... Oh, sieun ka kebulan meureun nya urang teh. Dina ka Bandung. Yang sang di kosami? Iya, di kosami. Ai, putra sabar hiji? 3. Putu. Putu mah genep. Putu genep, alhamdulillah barokah banyak. Barokah. Panjang sing panjang umur ti Mang Ade, sing panjang umur. Amin. Pokona mah bantuan Mang Oleh mun teh aya barudak mun ju aya halangannya. Selalu we mantuan ka. Hatur nuhun pisan nya. Aduh, ngarasa bagja reueus pisan. Abi di naon ditepangkeun sareng panjang, mendingan tidak tahun 82 mah nyanyang teh di kosami nyang sang. Tukang parkir tapi ayeuna mah rajin sok mantuan Mang Oleh hari ini anjing di luar beberes tak siang mah tetep kumurang kalina nya tetep di ada lokasi dua da ada lokasi dijual da butuh naon bah butuh jual butuh naon bah butuh duit nah eta goblok ya boleh siapa namanya siapa namanya Ibu Tiur dari mana Ibu Tiur dari Purwokerto Purwokerto, wes orang Purwokerto. Assalamualaikum orang Purwokerto. Salam dari Mang Ade ya dari Bandung. Oh iya. Ya, salam orang untuk orang Purwokerto. Salam. Bye orang Purwokerto. Alhamdulillah. Tahu orderingnya diginiin bu. Ordering oleh rasanya. Ordering oleh rasanya. Oke. Okay. Udah saja. Ini udah belum mas? Udah. Pokoknya pagi-pagi alhamdulillah. Ya, di sini sudah banyak pelanggan sebentar lagi ramenya. Ordering mengoleh. Ordering mengoleh rasanya. Oke, kata orang Purwokerto. Siap, tetap di ada lokasi hiji. Da ada lokasi dua mah geus dijual. Ada lokasi hiji mah jual iya ada lokasi dua. Tetap di channel aing. Goblok. Bah udah ada berapa cabang sih? Ordering mengoleh. Berdua 64. Alhamdulillah. Ini Bapak dari Purwokerto. Iya dari. Iya, salam untuk orang Purwokerto semuanya. Oke. Iya dari Ordering Mengoleh. Siap. Ya. Mantap. Pokoknya mah inti nama pagi-pagi teh harus semangat. Segelas kopi. Segelas kopi. Iya, pokoknya mah harus semangat. Mang Ade kenapa nge-review makanan Ordering tiap hari ya? Kadang di Facebook, kadang di IG. Sekarang di YouTube, kenapa untuk eksistensi Ordering hanya untuk eksistensi? Nah, cek saha Ordering ngeser dulu cek saha rame kene Ordering mah ngapa lagi sabar loyang ya nuku kabar hati ke Mang Ade wayah kita nges tilu loyang ngegoreng gitu dia gitu, bari jam diceritakan engke berang teh dikirim make motor dua loyang jolang badag dua sorena dua itu gue kumana sawiji opat tujuh di loyang saloyangnya seberapa kilo sakitnya mang 15 kilo kali 7 kok sebenarnya kan bisa nggak jual gitu berkah terus Ordering Mengoleh tetap di ada lokasi dua cekap saya sampai di sini dulu nanti kita sambung lagi dengan makanan khas Sunda lagi atau khas Jawa Barat atau khas Indonesia. Halo bos, siap. Pokoknya deng Made tetap semangat apapun yang terjadi tetap harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.